Hey ho pop gengs. Memelihara hewan sudah menjadi hal yang lumrah. Mulai dari melihara hewan domestik kayak kucing dan anjing, sampai memelihara hewan eksotis seperti singa ala Sultan Dubai. Perilaku memelihara hewan biasanya dikarenakan ukuran hewan yang lebih kecil daripada manusia. Tapi tahu gak sih, kalau hewan itu tumbuh lebih besar dari yang kita kira. Nah buktinya, kita udah ngumpulin nih foto yang membuktikan bahwa hewan itu jauh lebih besar dari yang kita pikirkan di video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Yang pertama datang dari ras kuda, di mana kuda ini memang identik sebagai hewan yang dekat dengan manusia. Mulai dari jadi alat transportasi, pengangkut barang, sampai jadi tunggangan untuk beberapa olahraga. Nah, dari semua ras kuda, kuda Clydesdale ini ternyata masuk sebagai kuda terbesar nih, yang bisa mencapai 2 kali lipat manusia dewasa atau sekitar 3 meter lebih. Saking besarnya, ukuran paru-paru hewan ini bisa seukuran sama meja operasi loh pop gengs. Wow. Dan kini Clydesdale berubah menjadi kuda parade yang sebelumnya merupakan kuda pekerja. Ini disebabkan kerjaannya yang udah diganti oleh mesin seperti traktor dan mesin berat lainnya. Oke, dari kuda sekarang kita pindah ke ikan. Beberapa spesies ikan memang berukuran besar, misalnya paus atau hiu ya. Namun, di antara semua spesies ikan, gak ada yang bisa mengalahkan pertumbuhannya mola-mola atau ikan matahari. Jadi gini, pada saat telur ini menetas, ukurannya tidak lebih besar daripada kuku manusia. Tapi, saat tumbuh dewasa, ikan yang suka berjemur ini bisa lebih besar daripada manusia loh. Dan gak tanggung-tanggung, ukuran mola-mola dewasa bisa mencapai 3 meter dan beratnya hingga 1 ton. Namun sayangnya, pada tahun 2017 kemarin hewan ini masuk menjadi hewan dilindungi dan terancam punah karena illegal fishing. Selanjutnya ada keluarga bekicot atau lebih tepatnya giant African snail. Bekicot dengan nama ilmiah Acatina fulica ini bisa tumbuh hingga sebesar dada manusia. Tapi, meskipun ukurannya mengagumkan dan ingin dipelihara oleh banyak orang, hewan yang satu ini ternyata dianggap berbahaya loh oleh beberapa negara. Contohnya Amerika, negeri Paman Sam melarang pemeliharaan bekicot raksasa karena bekicot ini membawa virus yang bisa menyebabkan meningitis. Bukan cuma itu, bekicot ini juga pernah menyerang dan merusak perkebunan di beberapa wilayah Amerika pada tahun 2013 dan menjadi salah satu hama paling mengancam. Hal ini disebabkan tidak terkendalinya pengembang biakan bekicot ini yang kabarnya bisa mencetak 12.000 telur dalam setahun. Wow! Membicarakan hewan-hewan yang berukuran jumbo, kita nggak boleh melewatkan rusa besar yang menjadi spesies terbesar dari segala jenis rusa. Hewan dengan nama ilmiah Alces alces ini merupakan sebuah pemandangan menakjubkan jika dilihat secara langsung. Contohnya pada rekaman ini, seekor rusa besar terlihat melintas di jalan tol Alaska. Saking besarnya, hewan ini lebih tinggi daripada ukuran mobil sedan. Nah, penampakan rusa besar di Alaska ini bukan yang pertama kali. Ada juga penampakan rusa besar di Kanada saat memasuki sebuah areal parkiran. Fenomena semacam ini memang sering terjadi, apalagi saat musim dingin. Bahkan gak jarang loh, hewan ini ditemukan berkelahi di pekarangan rumah orang. Masih dari benua Amerika, ada bison. Hewan dengan tampang sangar ini merupakan mamalia darat terbesar yang ada di Eropa dan Amerika Utara. Ukurannya itu bisa mencapai 3 meter dan berat sampai 1 ton. Nah, selain besar, hewan ini juga memiliki otot yang kekar, badan kuat, dan sedikit temperamental. Buktinya seperti yang ada di foto ini, saat pengambilan sampel darah, si bisonnya harus dimasukkan ke dalam kerangkeng besi supaya nggak ngamuk. Ya, kalau ngamuk sekali sundul, si bapak jelas bisa celaka dong. Oke, berikutnya hewan berukuran jumbo datang dari wombat yang merupakan hewan khusus Australia seperti kanguru. Wombat merupakan hewan pengerat yang sebenarnya relatif kecil, berkaki pendek dengan panjang kurang dari 1 meter.
Namun ternyata ada satu wombat yang beda dari yang lain, yaitu Patrick. Wombat yang tinggal di Ballarat Wildlife Park, Australia ini tumbuh sangat besar dengan berat mencapai 40 kg dan membuatnya sebesar balita. Pertumbuhan tidak lazim dari wombat berumur 15 tahun ini menjadikannya ikon andalan dari Ballarat Wildlife Park. Sayangnya hewan lucu ini mati pada tahun 2017. Tepat sepekan sebelum Guinness World Book Record merilis buku barunya yang memperlihatkan Patrick sebagai wombat tertua. Yang terakhir datang mewakili kelompok unggas, yaitu burung kasuari. Burung yang berhabitat di hutan tropis Pulau Irian ini juga memiliki ukuran yang gak biasa. Setidaknya burung dengan corak warna putih ini bisa tumbuh hingga 2 meter dan berat hingga 60 kg. Nah, selain badannya yang besar, kaki dan cakar burung ini juga cukup mengerikan. Selain besar, kasuari juga terkenal temperamental. Makanya sudah banyak kasus yang melibatkan penyerangan kasuari bahkan pada pemiliknya sendiri. Jadi daripada celaka kalau lihat buyung ini, mending langsung lari. Dan gak usah dipelihara, biarin mereka bebas, oke? Nah itulah tadi foto-foto hewan yang jadi bukti kalau hewan itu bisa lebih gede dari yang kita pikirkan. Nah menurut kamu mana nih hewan yang membuat kamu kagum di antara semua hewan yang kita bahas tadi? Silahkan sebutkan di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and bye!